Halo guys, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Macan. Oke, di siang hari ini kita berada di Desa Semboro, Kecamatan Semboro untuk menyaksikan Karnaval tingkat pelajar dan umum, dan di belakang sana jauh itu adalah Regu Kehormatan yang akan lewat, guys. Nah, kita sekarang bersama mantan apa gitu? Mantan teman. Bukan mantan teman, guys. Kalau mantan teman berarti sekarang musuhan. Teman seperjuangan waktu SMP. SMP Negeri Mbulsari. Oke, seperti apa suasana di Desa Semboro untuk acara karnaval untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78 ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru saya. Dan bila suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan komennya agar video saya atau channel saya makin berkembang, bermanfaat, dan dapat menghibur sobat semua pastinya. Super khusus membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, tetap salam kompak dan salam seduluran Selawase. Ojo lali ngopi biar enggak salah paham. Terima kasih, selamat siang, dan salam Indonesia itu indah, salam merdeka, merdeka, merdeka.
Ibu Dwi Nurhayati SPD. Untuk Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya di siang hari ini SDN Sidomanoker 04 menampilkan dengan tema Kawasaran Minahasa Terus Melaju Untuk Indonesia Maju. Perlu diketahui, barisan paling depan dari rombongan kami adalah pembawa Garuda Pancasila, potret Presiden dan Wakil Presiden, potret Garuda Pancasila merupakan lambang kemerdekaan sekaligus dasar negara kita. Sedangkan potret Presiden dan Wakil Presiden di bawah merupakan tanda penghormatan kami bagi para pemimpin bangsa. Mewujudkan Indonesia.